Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 November, hari Sabtu, saya dapat kiriman ya di grup saya SMA 14 itu ada poster munajat untuk keselamatan negeri 2 Desember 2012, jadi bulan depan ya, reuni alumni 212 Monas, Jakarta. Waduh, saya nggak bisa datang ya, karena saya masih di Pari, insya Allah di kampung Inggris nuntut ilmu. Yes no. Tapi saya, hati saya ada di Monas ya hari itu, 2 Desember, karena dulu 212 tahun 2016 saya datang. 411 sebelumnya saya datang juga ya. Kelihatannya nanti menurut perkiraan saya ini semacam apa ya, bukan nostalgia, semacam luapan kerinduan-kerinduan. Dan saya yakin dan percaya Prabowo pasti datang, insya Allah. Dan itulah titik sentral nanti di 2019, hari apa itu ya. Ya, dan saya berharap, berdoa yang menonton video ini, niatkanlah keikhlasan hati untuk silaturahmi 212, karena rasa syukur perlu ditampakkan. Tahadus ya, binikmah, menyebarkan nikmat. Dan ya, kira-kira salah satunya di samping acara resmi yang ada di spanduk itu, di poster itu, Maulid Agung dan lain-lain, juga silaturahmi, tentu orang akan melihat. Di samping Habib Rizik bersuara, juga Prabowo bersuara di acara itu. Saya yakin itu, meskipun saya nggak tahu sudah dikonfirmasi belum kehadirannya itu. Kalau memang nggak hadir karena ada acara yang jauh lebih penting, mungkin akan mengirimkan video dan suaranya. Dan itulah esensi dari 212 Desember nanti ya. Moga-moga jutaan orang memutihkan Monas dan istana. Saya Yudi Pramuko ikut berbahagia dan bersyukur atas acara yang insya Allah nanti berlangsung dengan aman dan damai, dan tak satu pun satu tetes darah yang tertumpah mengotori kesucian alumni 212. Saya Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.